Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Bobby Spectral Item atau Muhammad Bobby Om. Kita kedatangan customer nih dari jauh nih, dari Lampung ya, BE platnya. Di sini mobilnya basicnya adalah tipe special edition HR-V tahun 2019 guys, dari Lampung ya. Di sini projectnya teman-teman udah ngeliat lah ya, kalau mobilnya udah naik sebelah ini pasti kita mau masangin cover engine. Nah ini cover engine-nya. Jadi basicnya mobil HR-V facelift terbaru ini pun dia belum dilengkapi dengan cover engine kayak gini om. Cover engine itu posisinya nanti ada di bawah mesin utama ya. Ini di bawah dekat-dekat saya itu posisinya. Nah langsung aja kita lihat untuk bagian sebelum kita upgrade ya bagiannya. Nah jadi dia bolong kayak gini guys. Nah itu ya teman-teman. Nah itu ada bumbui itu. Jadi dia bolong guys di bawah itu. Jadi teman-teman bisa ngeliat sendiri nih. Jadi kotor ya mesinnya tuh, sampai ke bawah-bawah itu kotor. Ya. Jadi kita bisa apa ya, mencegah kotoran masuk, terus binatang juga kita cegah biar nggak masuk, biar nggak gigit-gigit kabel. Dan masih banyak lah manfaat dari cover engine ini. Ya saya juga bingung kenapa Honda tidak memberikan cover engine. Padahal ini mesin utama guys. Kalau kita lihat dari bawah dia kayak gini nih. Tuh, tunjuk wi yang bolong itu mana wi? Nah, itu bolong itu nanti ketutup ya. Ketutup. Nah, itu nanti ketutup dengan cover engine guys. Ya bayangin tuh sebesar itu mesin utamanya, ya tidak ada cover. Ya itu sangat ya bingung juga lah kita ya, nggak tahu kenapa. Oke, jadi udah paham ya. Bagi teman-teman yang baru ngambil Honda HR-V Special Edition ataupun tipe S ataupun tipe E yang lama, teman-teman silahkan cek ke bawah. Itu udah ada cover engine apa belum? Kalau belum, ya lebih baik secepatnya lah di upgrade ya, Wi ya. Oke. Nah, jadi ini udah kita mau pasang nih, guys. Nah, kalau cover engine-nya dia kayak gini nih, bahannya plat dan plastik asli original Honda. Ini ada emboss Hondanya. Ini nggak bisa ditipu, guys ya. Ini original nih. Ya, original. Ini juga original Honda. Terus ini made in Thailand-nya nih, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi ini Honda Thailand build up. Nah belakangnya ini, kalau ini bagian bawahnya ya, bagian bawahnya kayak gini guys. Oke, bagian atasnya kayak gini balik. Nah di sini juga sudah ada diberikan filter-filter lubang kayak gini guys. Buatnya apa? Ini buat saluran air, kalau jatuh ke bawah dia langsung keluar. Oke, yuk sikat langsung. Nah nanti teman-teman langsung lihat bagian yang berlubang tadi. Bentar wi, tarik lagi wi. Nah coba tarik wi. Nah langsung ketutup ya. Jadi itu gunanya cover engine guys, langsung ketutup guys. Dan pemasangan plug and play ya, tinggal di clip dan di baut nih tuh ya, kelihatannya tuh langsung ketutup tuh, di clip aja wek ya, di clip. Nah di clip guys tuh, plug and play, clip dan baut ya. Kalau clip doang kurang kenceng, makanya udah dari Hondanya ada bautnya guys. Jadi dibaut sekalian. Oke. Ini mobilnya langsung diawasi nih sama Om ini. Mantap. Oke, nanti saya lanjutin lagi apabila sudah beres pemasangannya, nanti saya bisa lebih leluasa lagi masuk ke dalam. Oke, mari Om. Sip, nih udah beres ya teman-teman untuk pemasangan cover engine-nya. Sebentar aja, berapa menit wi tadi wi kira-kira wi? 15 menit ya, aduh. Ya, gitulah guys, kalau udah spesialis kita nggak ragu lagi ya. Pertama-tama kita lihat dulu dari bawah nih guys. Langsung aja kita ngolong ya. Nih. Tuh, bagian bawahnya sekarang udah ke cover dengan cover engine. Tadi teman-teman kan udah ngeliat tuh sebelum kita pasangin cover engine gimana bentuknya. Nah, sekarang nih udah kita pasangin cover engine jadi kayak gini guys. Ya, pemasangannya juga kokoh. Mantap. Ini plat, ini plastik. Jadi cakep semuanya. Klip-klip semuanya original Honda, board-board juga dari Hondanya, mantap lah pokoknya. Ya, silahkan yang mau nih, kita masih ready stock banyak. Kalau dari atas kayak gini nih. Nih, kalau dari atas cover engine-nya kayak gini. Oke, jadi udah beres pengerjaannya sebentar banget. Sekarang kita turunin dongkraknya. Jadi kita nggak sembarangan guys. Maksudnya mobilnya mobil baru. Kita juga pakai kualitas yang baru juga guys. Kualitas yang terbaik juga nih. Dongkrak mahal ya kan. Pelan-pelan ya. Sip. Mantap. Jadi begitu guys. Jadi kita nggak sembarangan dongkrak. Ntar rusak bawahnya kan.
rempong ya, repot kita jadi. Oke, udah beres nih, udah mau cabut pulang nih. Om dari mana, Om? Lampung ya? Lampung. Wih, mantap. Kenapa Om pengen masang cover engine kayak gini, Om? Ya supaya mesinnya nggak kotor lah. Nggak kotor ya? Iya. Kenapa emang nggak dikasih cover engine nih, Om, sebelumnya? Nggak tahu, dari Honda. Dari Hondanya? Nggak ada gitu loh. Iya. Jadi itulah. Ini lagi liburan apa lagi ngapain, Om? Lagi liburan. Lagi liburan ya. Siap. Kalian emang khusus mencari ini. Khusus mencari iya, ini. Iya, karena di Lampung nggak ada, di mana nggak ada. Siap. Oke lah, itu dia. Om siapa namanya? Maaf, Om. Om Herman. Siap. Apalagi Om? Selanjutnya mau diganti kira-kira masih mikir? Mikir dong, itu kok. Siap. Oke, jadi itu dia. Siap. Itu dia teman-teman yang udah beres ya kita aplikasikan. Bagi yang mau seperti ini silakan langsung kontak WhatsApp, telepon ataupun datang langsung ke toko, enggak apa-apa. Jadi enggak perlu janjian, barangnya ready kok. Jadi enggak usah khawatir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.